Dorong Duta Baca 2021 hingga 2025. Berapa puluh tahun nggak bawa motor, jadi sekarang baru bawa motor, jadi saya nggak punya keahlian sepanjang turun tadi ini. Berdaya dengan buku, berdaya dengan buku, maju terus, berdaya dengan buku, berdaya dengan buku. Saya di perjalanan pertengahan masuk angin, udah tua ya biasa naik mobil. Sekarang dibonceng oleh Rahmat Heldi, Duta Baca Banten. Menuju warung apa, menuju desa adat Warung Banten. Golagong Duta Baca Indonesia 2021-2025 sedang berada di Gunung Kencana. Perjalanan sudah setengahnya menuju desa adat Warung Banten dalam literasi pemberdayaan masyarakat. Berdaya dengan buku. Woi, makan gemblong. Woy. Berdaya dengan buku. Saya Rahmat LDAS, Duta Baca Provinsi Banten. Jangan kendor, berdaya dengan buku. Kawan-kawan, pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Mei sampai nanti tanggal 23 Mei, saat ini saya berada di Alun-Alun Malingping. Kegiatan diajak oleh Duta Baca Indonesia ikut berkegiatan menuju ke Warung Banten, yaitu kita ada kampung adat di sana yang nanti kita akan berbagi tentang dunia menulis, berbagi tentang bagaimana cara membuat praktik-praktik pembelajaran. Nah, kegiatan ini selain ada Duta Baca Indonesia, saya juga Duta Baca Banten, ada juga dari Motor Literasi Rumah Dunia dan juga ada dari Honda. Nah, kegiatan ini juga didukung oleh Perpustakaan Nasional. Seperti apa kegiatannya? Ikuti terus ya kegiatan Duta Baca Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya menjadi maju dan indeks literasi masyarakat kita, terutama Banten, terus meningkat. Salam literasi. Ya, sahabat Perpusnas, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 sedang safari literasi pemberdayaan masyarakat di Desa Adat Warung Banten, Lebak, Banten Selatan. Jadi dari Kota Serang sekitar 150 km berada di tengah Pegunungan Halimun. Wah, luar biasa tempatnya dan didukung oleh Honda Banten Lebak Chapter. Ini dia Holilnya nih, Holil ketuanya ya. Kenapa mendukung acara seperti saya ini, Duta Baca Banten? Kami yang berterima kasih sih Pak. Artinya ini kan bentuk dari acara Honda, dari teman-teman Duta Baca. Artinya ini juga kita bagian dari CSR kami, bagaimana mengenalkan budaya baca di desa-desa, katakanlah
lumayan cukup dalam ya Pak ya, ya. Secara perjalanan. Lalu kami diajak untuk berperan penting dalam hal mencerdaskan anak bangsa Pak. Pesan dan kesan kami sebagai Honda Banten, perwakilan dari Honda Banten Lebak Chapter, ini adalah kegiatan penting untuk kami berperan dalam mencerdaskan anak bangsa. Di sini termasuk adalah peran pentingnya di Duta Baca Indonesia. Artinya bukan hanya dari Honda Banten Lebak Chapter aja, tetapi di wilayah-wilayah yang lain di Banten juga. Artinya di Pandeglang, di Serang atau di Cilegon, kita sepenuhnya mendukung untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke. Iya. Mudah-mudahan Duta Baca di daerah-daerah, misalnya di Sumatera Barat, di Kalimantan Selatan, bisa juga bekerja sama dengan Honda Chapter di sana ya? Iya betul Pak. Oke, bisa berdaya dengan buku. Berdaya dengan buku.